Okay guys, sekarang kita akan tengok buah yang kita tak tanda apa lah. So macam mana kita tengok buah tu masak tak masak. So kita terpaksa tengok secara fizikal dia. Okay, kita buka. Okay, tengok dia punya orang kata apa, tangkai pengasuh ni lah. Dia dah hitam lah. Maksud dia tua dah lah. Okay, bentuk dia pun dah orang kata sedikit macam buah atau mana yang dah tua lah. Iaitu kita tengok ni dekat bahu dia ni dah mula tenggelam. Ni dia punya apa bentuk macam bontot dia lah. Dah naik kan. Untuk dagu dia ni ada dua tu. Ini buah harum manis yang dah tua yang kita boleh petik lah. No? Ini buah harum manis tua. Okey, kita tengok juga buah harum manis ni. Ini yang kita tak tanda jugalah. So ciri fizikal dia. Kita tengok ni. Buah apa? Warna dia pun dah macam dah masak lah. Nak kuning-kuning sikit. Tekan dia lembut sikit lah. Okay. Satu lagi di bawah. Okay, harum manis ni. Sama tu. Dia dah masak dah. Walaupun dia tak bentuk orang kata ada bahu ni, salah satu ciri ni buah ni masak. So kita dah boleh petik lah buah ni. Potong dia. Okey, potong. Ini dua biji harum manis yang dah masak. Ini dah masak sangat lah. Baik, satu lagi ciri harum manis yang dah masak ni, yang dah tua, kita tengok bila kita putuskan tangkai dia. Dia berlubang lah kat sini. Kita tengok tu bentuk dia. Dia ada lubang. Dia putus tu dia berlubang. So ini harum manis yang dah tua lah.